kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan teman-teman semua tentang kembang api dalam lautan. Oke. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Jangan takut, kita tidak akan berang. Jadi bahannya itu pertama kita menggunakan pipeline, terus ini vortex, terus yang ini itu kabel. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan kabelnya terlebih dahulu. Kita gunakan kecil saja supaya tidak meledak. Kalau di sekolah satu. Oke. Jadi karbit ini yang punya unsur kimia Ca2, dimana dia mempunyai bersifat panas. Terus ada satu teori namanya teori segitiga amin. Nah, segitiga amin ini teorinya itu bagaimana cara kita bisa mengucap itu dengan cara pertama ada oksigen, terus kedua panas, materi dan bakar. Materi dan bakar ini adalah karbit, dan karbit ini dia bersifat panas. Lalu kita selanjutnya akan menggunakan vortex. Vortex ini, kenapa kita menggunakan vortex pada video kali ini? Karena vortex ini mengandung HCl. HCl ini dapat mengalirkan segala jenis material. Nah, maksud juga dapat mengalirkan ini. Karbit. Di sini dia sudah mulai bereaksi dan mengalirkan karbitnya. Terus yang terakhir kita menggunakan kita pemicunya adalah pemicu dari api ini adalah si bakteri ini, karena bakteri ini dia mempunyai kandungan polas unsur senyawanya itu NaClO, di mana NaClO ini bersifat polas, polas ini tidak berbahaya apabila disimpan di tempat yang sejuk, tetapi harus berbalik dengan ketika dia dicampurkan dengan peralatan ini. Sehingga tadi kalau dilihat itu dia di hitam, berarti ini pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna itu dikatakan pembakaran itu ada dua, pembakaran sempurna sama tidak sempurna. Yang ini satunya tidak sempurna karena tidak adanya oksigen di dalamnya. Nah, sehingga bisa dijelaskan, atau ini pendapat saya pribadi, berarti luas penampangnya juga mempengaruhi, berarti wadahnya juga mempengaruhi karena tidak adanya oksigen yang masuk ke dalam, sehingga pembakarannya menjadi tidak sempurna dan lajur yang sehat pun menjadi tidak. Baik, karena yang tadi sebelumnya memicu ledakan, kita akan menggunakan yang wadah yang lebih seperti ini. Terus ada juga sama saja, tapi lihat terjadi kembang api. HCl ini yang memicu, NaClO yang memicu api, teman-teman.
Oke. Dan di sini sama pembakarannya tidak sempurna, hitam. Hitam. Sehingga ini merupakan pembakaran yang tidak sempurna seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like this video. And